Selamat bro, ketemu lagi di channelnya si Muni, si Kasep, si ganteng kalem tapi tidak bisa menabung ya ma bro. Buat teman-teman, makasih atas masukan dan informasi yang kalian berikan. Gue coba review beberapa game dan salah satunya adalah game Seal Online ini ya bro ya, yang close beta tester dari mulai 21 sampai 26 Juni sekarang. Ada kelebihannya di sini adalah punya mailman. Aduh, si mailman seneng banget ya. Jadi kalian gak usah nyuruh-nyuruh gue untuk titip barang, pindahin ke chat lainnya. Oke, di sini ada offline pending juga. Mungkin nanti kedepannya akan ada offline mancing anjir. Online player sekarang ini di tanggal 22 cuman baru 136 orang, bro. Gak apa-apa ya, karena ini memang Seal Online yang baru banget dan memang genrenya tetap sama adalah Seal Online Classic Plus. Bukan mirip kayak yang di official BOD ya, ini beda banget, tapi ini adalah secara basically mirip Silito zaman dulu kita, bro. Sebenarnya sih kita nggak punya starter pack. Gue lihat juga ada di fiturnya itu tidak dimunculkan untuk starter packnya ya. Jadi tapi nggak apa-apa. Yang penting skill gue jangan diutak-atik untuk craftman ini adalah sangat berpengaruh kepada masa depan permainan game ini. Jadi ya gue cukup bersyukur kalau misalkan gak diutak-atik secara basically. Memang itu sangat berpengaruh terhadap pola permainan kedepannya. Tapi sebenarnya ini udah disetting secara dasar oleh Seal Online pada awal-awal muncul itu seperti ini bro. Jadi skill-skillnya nggak ada yang dihilangkan. Nanti tinggal pinter-pinternya GM yang ngelola server aja ya untuk meng-counter apakah inflasi ataupun untuk ngebakar cegel seperti apa dengan mengadakan event-event yang lebih menarik. Oke, kita bikin dulu password banknya. Semoga ada duit ceban anjay, bener kan? Ini adalah basically sekali zaman baheula, pasti diberes 10.000 buat naik kereta, cuy. Kita perlu ke Kuil Adel karena di quest-quest awal itu kita harus ngejain quest nenek dan nanti ujung-ujungnya anak coklat. Oke, fee-nya tetap sama, bro. Mailbox-nya 100 perak ya. Jadi lebih baik kalian bayar 100 perak. Semoga nggak error ya. Karena di server yang sebelumnya yang gua sedang mainkan saat ini tuh ngalamin error sehingga di OBT-nya dihilangkan. Makasih mailman. Oke, kita tester aja apakah ini ada oprekan-oprekan yang dilakukan oleh pemilik server ya secara basically-nya. Sebenarnya sih kalau melakukan aktivitas di awal seperti quest buku ini, lu akan dianterin nganterin 4 buku ini sampai level 3. Dianterin sampai level 3, nanti bisa tembus sampai level 10 setelah anak cookies. Huh? Tapi ada bugnya Pak GM, ini tolong lu perhatikan. Ini nggak bisa dipijit shortcut I, K, N, B. Aduh, nggak bisa ya. Jadi harus manual. Gue harus klik item, item skill, dan lain-lain. Nggak apa-apa lah ya untuk sementahun ya. Ini di awal-awal sih udah cukup menarik. Walaupun playernya belum terlalu banyak untuk yang ngetes. Sebenarnya sih katanya ada embel-embel hadiahnya kalau yang ngikutin CBT-nya ini ya. Oke, kita bahas lagi beberapa macam, banyak sekali yang perlu dikupas. Tapi gua sih sebenarnya hanya ngelihat selintas aja cukup. Yang penting sih dari skillnya seorang craftman itu dibikin normal. Kemudian dari beberapa fitur pendukungnya juga salah satunya adalah quest ini yang memang gua harapkan bisa langsung kita ambil skill di level pertama kita main di momon ya, jadi nggak repot kita harus cari party. Nah, ini nih langkah-langkah seperti ini mungkin kalian udah hafal banget ya untuk di awal-awal main untuk naikin ke level 4 kemudian ke tukang kereta biar ada save keretanya ke Kuil Adel, lu harus tanya lagi biar naik level lagi. Kemudian daripada ngeluarin segel misalkan lu nggak mau, lu daripada ini bisa bundir nih daripada ngemis ya. Nah, itu save lu palang merah di situ. Jadi lu bundir di map nanti balik lagi ke Kuil Adel gratis. Bunuh diri maksudnya bundir itu. Oke, ini ada 7 buku. Kemudian ada quest Ana yang jangan coba dirayu ya dia, coba dibantu aja, dan nenek ini minta Bu Ana, Bu Ana gua minta daging. Oke, lu ceritakanlah semua buku yang lu keliling-keliling nih di seputar sini, lu cari ya. Ada 7 buku dan ini penting untuk melanjutkan misi ke episode pertama nanti. Oke, setelah selesai lu mungkin di sini nggak bisa sampai naik level ya, untuk si emote ini ngasih quest doang untuk nambah reputasi aja dia tuh.
Nah, ini yang agak tinggi dari Neng Ana. Di kota Elim, 5 ya, 5 dulu ya. Di kota 5 inilah lu harus kasih buku yang pertama dari Ana dan kita berikan lagi. Kemudian lu naik level, minta lagi satu questnya baru. Nah, ini dia. Aduh, aku pingin merayumu lu. Nah, ini si Bacon ya, si Bacon, kasih ke si Bacon tuh langsung naik level. Ini benar normal, Bro. Jadi gua lihat aja sebentar udah kerasa ini nggak dirubah fungsi secara basicnya ya. Nanti nggak tahu kedepannya seperti apa. Kebiasaan sih ya. Kadang-kadang kalau seal privat itu di tengah jalan kita tiba-tiba dirubah, apalagi masalah dropan. Okay, udah sampai level 10, kita tinggal coba tester juga untuk skillnya. Ini adalah chart yang memang sengaja gue bikin lagi Craftman, bukan apa-apa, karena Craftman itu cukup mewakili untuk masa depannya server, Bro. Karena dia berpengaruh kepada fitur-fitur gameplay yang akan ada ke depannya, termasuk untuk refine, manual, kemudian skill-skill yang memang banyak orang cukup kangen ya untuk problem ya, karena memang begitu menghemat dan cepat untuk dipakai farming. Ya, resikonya kalian harus punya dinamit ya. Ini bisa ini, nanti kita bikin dulu chart utamanya yang level tinggi, terus yang udah bisa bikin dinamit. Nanti kalau mau bikin chart yang baru lagi dengan karakter yang sama, gua tinggal taruh dinamit di karakter rendahnya. Yeay, bisa pakai nuyu kah? Hidup tuyul. iya, nggak bisa, SP-nya dimasukin semua ya ke situ ya. Ya udah, makasih banyak buat teman-teman dan sahabatku semuanya. Thanks for watching juga. Makasih nggak di skip videonya. Salam sehat semuanya. Have fun, Bro. Semoga lu dapat menikmati di server ini bagi yang lagi sedang cari-cari game. Apa yang jadi cuan ya, Bro? Halal RMT-nya, Bro. Wow. Wah, tetap fitur emote-nya nggak jalan. Yaudah, oke, ciao, bye-bye, my bro.